Oke. Pertama-tama kita masukin ya chickennya ke tempatnya ya. Langsung disiuk-siuk. Langsung disiuk-siuk katanya ya. Langsung ngambil. Oh gitu. Dibanyur ke. Wow. Luar biasa yang ngebul ya bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Senopati Story di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini kita ketemu pedagang cikbul ya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya cikbul yang biasanya suka berjualan di tempat keramaian ya, di bazar ataupun di pameran-pameran. Tapi anehnya kita ketemu di jajanan sekolah ya. Jadi beliau berdagang di sekolah. Untuk itu kita coba kita simak ya. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Lebih detailnya coba kita simak videonya ya. Sokjang, sama siapa ya bang ya? Nama saya Yasir. Keras. Alamatnya Tiranca Bungur, pesantren. Oh iya ya. Udah lama bang jualan cikbul? Lumayan. Bulan. Terus gimana bang prospeknya? Maksudnya omsetnya gitu ya. Lumayan gak bang? Ya lumayan, sehari ya dapat 300. Oh, luar biasa ya. Lumayan 200. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya. Jajanan cikbul ini sangat menjanjikan ya. Selain enak rasanya, anak-anak sekolah juga sangat menyukai jajanan ini. Untuk itu coba kita lihat ya detail pembuatannya ya. Oke. Pertama-tama kita masukin ya chickennya ke tempatnya ya. Langsung disiuk-siuk. Langsung disiuk-siuk katanya ya. Langsung ngambil. Oh gitu. Dibanyur ke. Wow. Luar biasa yang ngebul ya bang. Ini apa ini bang? Ini cairan apa ini ya? Cairan nitrogen. Oh, cairan nitrogen ya. Setiap satu itu berapa kali tuangan itu? Biasanya satu kali. Ya kalau misalnya agak lumayan 8.000 harganya bisa dikasih 1,5. Kemudian kasih susu, baru kasih susu kan. Oh, kalau ini susu coklat ya? Susu coklat. Oh iya. Okay. Asli dari Indomie ya. Oh, dari Indomie ya. Oke teman, berhubung ini kita coba ya, kita makan ya rasanya gimana ya. Coba lagi bang. Mantap. Mantap ya? Ya. Gimana bang, apa cikinya itu rasanya? Aduh, luar biasa sekali. Tapi aman ya? Aman? Aman. Oke. Nah, luar biasa ya. Ngebul. Kalau cikinya ini jualnya di mana? Belinya bang? Cikinya ini? Saya tidak tahu. Ini soalnya barangnya dari bos. Oh, ini ngambil. Kirain ya. Punya sendiri ya. Jadi saya tinggal berangkatnya aja. Semuanya di bos. Oh iya. Jadi saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi tinggal jualan gitu ya? Tinggal jualan. Terus ini hasilnya gimana bang? Setoran apa persentase? Setoran. Setoran ya. Dari cup 5.000 dan 1 cup. Ya bisa dijual 7.000. Iya. Lumayan untungnya 2.000 dari 1 cup. 1 cup ya. Kalau dijualan di sekolah ini kan 5.000-an, terus gimana untungnya, Bang? Ya untungnya adalah sedikit. Oh iya ya. Bisa dinego ke bos kalau ke sekolahan. Gitu. Oh gitu ya. Oke.
Bulan mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga gentosan di kuno langkung-langkung. Ang cenang yang panas sih, Pak. Oh, kecap, kecapan, Pak. Kecap. Oh, pakai kecap juga ya. Kecap ayam. Oh, iya tusukan. Tusukan, Pak. Dek, Bade, Dek. Si Dek, ya, masihan dia. Tinggalkan. Masih. Kumang sok tinggalkan tanda kecil. Itu. Atau di pasar Lembong. Siun. Sudah asup pasar. Sok simpan di dia aja, Dek. Oke teman-teman, sebagai informasi aja ya, biasanya jajanan ini suka berjualan ataupun adanya di pameran, terus bazar ataupun di keramaian yang lain. Tapi anehnya kok sekarang ada di sekolahan gitu. Makanya kita penasaran, kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi ya lumayan lah, namanya kita mencari rezeki ya bang ya. Dimanapun kita berjualan juga nggak masalah lah. Oke, mungkin segitu aja ya bang ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan yang lancar, digampangkan rezekinya, tercapai apa yang dimaksud ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini tampilan cikgulnya ya, bisa anda lihat ini. Jadi ini cikinya ini ya, dibalut sama susu ya, susu kemudian rasa coklat. Jadi kayaknya ininya cikinya nih yang panjang-panjang dipotongan ya ini. Terus dikasih cairan nitrogen ya. Coba kita rasakan ya gimana rasanya ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami dengan cara tekan tanda subscribe merah yang di bawah ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung kami, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.